Ready, ready. Malah enak kayaknya. DPS-nya kan Sirio tuh. DPS anjay. Gua meriam aja lah, gua meriam. Oke teman-teman, sesuai di judul kali ini gue pengen bagi tips SDN yang paling gampang ya. Oke, kalian di sini wajib bawa Arcer ya. Soalnya ada kur cuma Arcer doang, nanti kalian beku di stack 3. Harus ada Arcer. Kalau nggak ada susah ya. Di stack 1 masih gampang ya. Kalian tinggal ini fungsinya buat mengurangin dev musuh. Jadi kalian harus musuh atau monster dikumpulin di tengah sini. Habis itu ada satu apa dua orang yang pegang meriam buat ngancurin di sana, buat lemparin ini meriam biar dev monsternya berkurang, oke. Jadi waktu kita nyerang jadi berasa kayak empuk anjay. Stack 1 masih gampang ya, kalian ngandalin DPS aja sama meriam udah. Kelanjut kita ke stack 2. Jadi yang paling inti ada di stack 2 sama stack 3. Kalian harus hati-hati. Kalau kalian pakai cleric kalian bisa ikutin. Kalau kalian jadi DPS atau apa, kalian di samping ya bisa. Tapi biasanya ini menurut gue sih kalau cleric itu nggak terlalu ngaruh, soalnya provoknya kalian bisa lihat aja berapa ada detik. Jadi kalian kalau cleric harus punya DPS juga. Jadi di sini nggak ngandelin cleric ya, nggak ngandelin provok karena provok nggak terlalu berpengaruh. Yang penting kalian serang aja terus sampai muncul berlima nih ada ya. Kalian masuk, kalau kalian nggak bisa masuk itu artinya ada tempat masuknya udah penuh ya, jadi kalian nggak masuk. Jadi kalian ngancurin yang satu ini sama sisanya yang di atas ya, jadi itu dua, sebagian tim ngancurin yang di dalam, satunya ngancurin yang di sana. Oke, ini masih gampang. Nah, kalau kalian udah maju ke bar 4 atau bar 3, kalian siap-siap nanti ada racun ya. Dia ngeluarin racun. Nah, ini bar 3 dia mau udah siap-siap, kalian langsung mojok gini caranya. Kan mojok aja kalau kalian nggak mau mati. Nah, contohnya kayak gitu, langsung dia keluar racunnya. Kalian mojok karena ini disedot. Kita harus ngedot ke sampai ke pojokan. Aman. Kayak gitu ya. Habis itu baru kita maju serang lagi. Ingat itu di bar mau ke bar 3 ya. Jadi kalian siap-siap dari bar 4 sampai bar 3. Siap udah di jauh ya. Biar kalian aman dari racun. Soalnya tuh sakit banget racunnya. Kalau kalian dev kalian kecil tuh sangat sakit, bisa langsung mati. Itu aja. Dan stack 3 ini yang paling penting, nanti gue jelasin caranya biar tanpa mati ya. Kalian yang DPS atau apa terserah, mau di samping atau di tengah. Kalau kalian pengen ke tengah ya silakan ke tengah. Kalau ke samping gini. Kalau kalian jadi DPS atau apa, kalian ke samping. Jadi kalian bisa nanti pas dia nyakar, kalian minggir ke sini ya. Ada dua, dia gepuk ke tengah, habis itu dia nyakar. Nah, dia minggir, kalian ke sini. Habis itu kita nyerang lagi di sini. Intinya kalian di cakar di atasnya, cakar di sebelah, cakar di atas yang intinya. Oke, karena aduh dia minggir. Oke. Ini masih bar itu. Kalau kalian tebel, kalian bisa ngetengin.
kalian cuma perlu ngedot yang pertama, karena itu yang skill yang sakit, yang dia ngepuk ke tanah yang pertama. Jadi yang kedua itu nggak sakit sama sekali. Dan siap-siap kalian di bar lapangan ke bawah, siap-siap karena dia nyembur. Dan itu dia lama sih buat responnya, cooldown itunya. Nah ini. Oke, masih kena. Tapi itu nggak terlalu pengaruh, teman-teman. Dan kalian harus pakai ini ya. Kalian bisa pakai ini kalau kalian buat SDN, buat dev atau darah kalian itu. Kalian setting dulu ke mungkin 80. Dan kalian beli yang food yang ginseng ini ya, ginseng. Yang ginseng ini buat apa? Dia nambah darah 8000. Oke. Udah serang sampai ke bar 5 baru dia ngeluarin skill baru lagi yaitu buku. Dan di sini Archer kalian harus ngekur dan kalian harus di sini masuk ke bulatan ini dan mati gitu teman gua. Aduh, Archer-nya nggak ada yang ngekur, astaga. Nggak jelas ini soalnya random, tapi nggak apa-apa, ntar gua jelasin cara-caranya biar nggak mati ya. Satu, aduh kena anjay. Aduh ini yang beku, oke. Ini sakit ini, kalian harus ke tengah ya, anjir. Ah dia nyembur lagi. Pokoknya kalian fokus di pinggir aja kalau di PS, kalau tank ya kalian bisa ke tengah atau apa terserah. Ini, nah ini kalian jadi beku dan Archer kalian harus ngekur. Nah udah, dan kalian harus ke tengah ngumpul jadi satu. Itu satu orang goblok gitu. Ah mati sendiri kan? Dia nggak belum paham stacknya, dia nggak kumpul, terus bodoh amat dah. Aduh, nggak jelas anjir, dapet random kayak gini. Oke, abis ini biasanya dia yang ke tengah. Nah, ini yang ke tengah nih, siapin doge, dodge, aduh masih kena anjing, bangset. Timingnya harus tepat ya. Karena itu sekali, nah ini, yang di sini kalian pasti bingung, kalian, ini, mata-mata nih bakal ngikutin kalian. Woi jangan deket sini woi anjir. Bangsat. Nah, biar mati semua, biar ntar enak. Nah, ini kalian kalau dikejar mata kalian deketin. Aduh. Untung aja anjing hampir kena. Aduh ya Allah, ini salah ini timnya enggak jelas anjing. Tolong, tolong. Wah, gua masih hidup. Gua pakai blok ya. Kalian bisa gitu. Kalian pakai blok buat ngetengin itu kalau kalian jauh, kalau kalian pakai tank ya, kalian bisa kayak gitu. Ayo mati aja semua anjir. Oke. Okay. Ini yang ke ini lagi, kita mencar jauh. Oke, okay, kita pokoknya kita jauhin dulu ya biar aimnya semua ngikutin ke kita semua. Kalau udah ngikutin baru kita deketin kayak gini. Set, diam. Nah, kayak gitu ya. Biar nggak mati. Oh, ini ada lagi nih anjir, banyak banget anjing. Kita deketin lagi biar nggak mati. Nah, kayak gitu, oke. Okay. Kalian paham kan? Akhirnya gua dapat anjir. Dapat armor. Dapat armor gua. Gua dapat armor gua. Sama. Dapat armor, Ju. Ya, kita mau deh. Ya.
Finisher. Backup nih, ayo. Ambil 2 atau 3 bentar ya. Gue pake tangannya barangnya. Masih panjir gitu, backup nanti. Kali serangan, kali rebutan ya. Kan masih beku kan. Kumpul. Tengah. Aduh, bahaya ya parahnya. Ngeri dia. Dia kena ber. Aduh, masih ini bang. Kur. Tengah. Dapat. Ya Allah, dapat. Eh. Bangsat.